banyak yang bicara. Di latar belakang itu kalimat kedua ya, melalui pelajaran matematika seseorang dilatih dan seterusnya. Anda lihat ini kalimat ini ya, karena Anda menyebut seseorang bukan siswa, jadi bukan pelajaran matematika. Ini om yang dibohong ini tak perlu lagi pelajaran matematika. Nah, jadi harusnya melalui matematika saja seseorang. Tapi jadi kelihatannya tidak salah, tapi anda tidak tahu berapa itu. Nah, sekarang di baris 2, baris di halaman 2, baris keempat, coba dengar ini ya. Berdasarkan data tersebut, berarti 60% dari 52 siswa kurang dalam memahami konsep. Atau yang dimaksud 60% dari 52 siswa kurang dalam memahami konsep. Ini pakai kita tanda koma ini apa? Jadi Anda punya maksud itu kurang dalam atau kurang dalam memahami konsep? Ya, gitu. Atur itu, ya, dan seterusnya. Dia mengatakan kepada siapa? Melalui apa? Angket wawancara. Langsung wawancara. Tulis di sini, no? Melalui beberapa itu dengan siswa. Jadi agak umum itu. Baru ada tuh kata yang salah. Nanti kita periksa ini. Di atas harus bisa. Nah, di sini. Halaman 4. Halaman 4, penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan Ikhlas dan seterusnya. Ini latar belakang membahas teori. Nah, jadi ini penelitian Rizky dan Ikhlas dan kawan-kawan ini Anda tempatkan di penelitian yang iya, yang relevan itu jangan indah itu. Jadi teori-teori yang mendasari itu yang Anda buka. Sekarang identifikasi masalah. Saya mau tanya ini berhubungan dengan itu.